Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua alhamdulillah sihat. Duduk kat rumah, stay at home. Kita kena putus rangkaian COVID-19. Okey, kepada siapa yang baru dalam channel ni, aku Yasin Ron. Kat sini aku banyak belajar pasal digital marketing. Okey, sebelum tu, baru-baru ni lah 2-3 orang ada tanya aku, "Wey Yasin, macam mana hang buat live Facebook menggunakan OBS Studio?" Ah, macam tu. So, kau buat mandangkan banyak sangat orang tanya dan aku pun tak larat nak ni. So, hang tengoklah video ni sekarang. Sorry, aku malah nak guna screen record. Aku malah lah, senang cerita. Okay, first hampa kena ada Facebook fan page. Dia boleh kat personal page, tapi aku sekarang aku nak fokus on fan page. Kena ada Facebook fan page hampa. Sebelum tu bolehlah like Yasin Amron dan subscribe Yasin Amron juga kat YouTube. Okay, dan kedua hampa kena ada OBS Studio, kena install. The link nanti aku akan bagi kat bawah. Hang saja OBS, OBS project. Aku panggil OBS Studio, tak tahu sebab apa. Haa, ni sebab ni OBS Studio. Hampa cari je kat group ni. Lepas install, lepas apa install, okay, dua benda jangan ada, Facebook dan OBS. Kat Facebook, hang masuk live, klik live. Lepas tu nanti dia akan keluar lah benda ni. Hampa punya live, punya ni lah, template pun semua ni. Okay, and then buka OBS pula. Okay, ni aku default lah. Aku tak mau detail sangat. Aku just nak cerita macam mana nak streaming guna OBS. Macam mana nak streaming Facebook menggunakan OBS. Ah, tu betul. Okay, tekan ni. Aku buat OBS streaming guide. Cik, guide. Tekan tambah. Kat sini ada source. Tambah. Aku ambil Windows Capture. Bila tekan Windows Capture ni, dia akan ambil apa yang Windows hang, I mean, maksud aku, apa yang benda folder hang tengah buka. So basically, kalau aku tengah buka ni, OBS Studio akan buka ni. Kalau aku minimize, aku sembunyikan ni, OBS Studio memang dia jadi error lah, dia tak boleh nak cari. So aku buka balik dan OBS Studio akan buka. Faham? So better guna Windows Capture. Kedua, hampa tambah audio. Audio input. Basically dah boleh dah pakai yang sedia ada, tapi nak tambah secure, tambah. Nampak ada degak, ada tu mic aku tengah detect lah. Yang ketiga, dan selalunya orang akan letak webcam. Siapa yang ada webcam laptop, tekan video capture device. Tapi memandangkan aku punya laptop tak power, so dia tak boleh keluar. Patutnya kat sini ada keluar muka aku, tapi sekarang tak keluar. So nanti harisan hang letaklah kat tepi ni. Okay, untuk start streaming pula, hampa pergi kat setting hampa. Kat setting, ambil streaming, ambil service, ambil custom. Okay, untuk server, perasan nak tadi dekat aku abang Facebook ni, hampa scroll bawah kat live. Haa, ni nampak benda ni, server URL ni. Sini hampa kena hide lah. Jangan ni, jangan bertunjuk orang hampa hide benda ni. So tekan copy, paste kat sini. Sama juga yang macam bawah ni, screen key. Copy, paste dekat sini pula screen key punya ni. Paste. Okay, lepas tu tekan apply, tekan okay. So basically dah settle lah streaming. So tekan start streaming, pergi dekat page apa, Bobo testing, testing streaming. Aku tulis lah testing live streaming. Streaming. Lepas tu aku bubuh siapa yang tengok ni share. Ni bagilah dia. Ni saja aja, tak ada masalah. Hampa nak buah kan ni, basically apa yang hampa nak stream, hampa tulis lah kat sini. Lepas tu go live. Dalam masa few second lagi dia akan ada. So dari sini, ni hampa boleh copy ni, hampa bagilah kat mana-mana group. So sekarang dah tengah live lah. Betul tak? Basically dah tengah live lah. Ingat, stream ni, server URL dengan stream key ni kena hide tau, supaya orang tak boleh tengok. Ok, dah start lah. So hide apa punya ni lah.
sekarang ni, ha, dia buka yang ni, apa-apalah buka lah, punya YouTube ke, YouTube lah basically nak secure. So hang buatlah tutorial hang nak cakap macam mana apa semua. Okey. Itu saja tutorial dari aku. Aku harap bermanfaat, dan kalau bermanfaat tolong share dan subscribe. Itu saja. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.